Ya, dua universitas besar di Inggris kembali gelar acara tahunan Discover Islam Week. Acara ini menjadi salah satu wadah untuk mendalami ajaran Islam di Inggris. Tahun 2017 menjadi tahun ke-8 penyelenggaraan Discover Islam Week. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan di dua universitas, yakni Newcastle University dan Northumbria University. Acara ini bertujuan untuk meluruskan anggapan keliru mengenai Islam, khususnya bagi mahasiswa non-Muslim di universitas tersebut. Warga non-Muslim menyambut sukacita acara Discover Islam Week ini. Mereka antusias bertanya mengenai makanan halal, hijab, wanita dalam Islam, isu terorisme, hingga jihad. Meski demikian, Islam bukanlah negara asing di Newcastle. Pasalnya terdapat beberapa komunitas Muslim di kota yang terletak di bagian timur utara Inggris ini. Meski demikian, pihak penyelenggara tetap memiliki tantangan untuk memberi penjelasan tentang Islam dengan baik. Discover Islam Week is an annual event. This is our biggest event on campus. Discover Islam Week at this time of year is held throughout UK in different universities and their ISOs. Discover Islam Week, we do it to spread awareness of Islam in the campus and among the students on campus, and clear misconceptions, and any people have any questions, they can ask us, and we try to answer that to our best abilities. Selain belajar tentang ajaran Islam, pengunjung juga bisa menikmati pengalaman mengenakan hijab di Stand Hijab Challenge. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan Al-Quran, buku-buku tentang Islam, henna, hingga makanan dan minuman halal secara gratis. Meski diselenggarakan di kota Newcastle, Inggris, acara ini cukup menjadi perhatian negara lain seperti China, Jerman, Bulgaria, dan Amerika. Acara Discovery Islam Week memberikan kontribusi positif pemahaman ajaran Islam, khususnya bagi hubungan antar warga Muslim dan non-Muslim. Menariknya, banyak warga non-Muslim di Newcastle yang memeluk agama Islam usai menghadiri Discovery Islam Week ini. Trifti Kurota Aini memberitakan dari Inggris.